sama. Barangnya sudah datang dan penampakannya seperti ini. Kita coba dulu. Kalau dalam deskripsi atau melihat iklan-iklannya itu, ini tidak berembun. Bernapas. Ya, benar. Selama ini tidak berembun, meskipun ini rapet ya, terlihat rapet. Oke. Okay. Boleh itu juga. Buat kemana? Buat ngelas. Ngelas di mana? Oke, okay. Kita lihat lebih dekat bagaimana materialnya tentunya ya. Apakah paguh-paguh. Ini lor, ini untuk materialnya. Ini tercatat akrilik. Kita belum melihat lebih dalam apakah ini akrilik, apakah plastik biasa. Nah, terus dari segi finishingnya adalah saja langsung ya. Ini lumayan oke alias rapih ya. Tidak ada tambahan-tambahan yang lebih mencolok tentunya ya. Artinya rapih nih. Biasanya kan kalau yang itu kan jelek kayak gitu. Nah untuk karetnya saya rasa untuk tipe karet yang semacam ini yang bagus ini lumayan ya. Talinya maksudnya ini. Bukan yang kalau yang itu kan agak jarang ya. Ini mah lumayan kerap ya. Jadi ini termasuk baik ya. Terus apalagi yang perlu dilihat? Nah, ini di sini ada untuk semacam lubang-lubang angin gitu, tapi ini di sini bisa diisi filter. Filter yang untuk masker ataupun ya tisu lah setidaknya kalau tidak ada filternya. Nah, nanti ada filternya masih banyak ya, di sini. Biar tidak langsung masuk debu yang masuk ya. Nah, terus nanti akan saya coba untuk memotong sesuatu yang kira-kiranya banyak mengandung apa namanya debu ya. Oke, cukup ya untuk reviewnya karena memang produknya kayak gini doang. Nah, ini ada semacam pengunci antara karet dengan akrilik. Sampingnya juga ada yang lainnya, nggak ada modelnya, model slop gitu. Kencang juga, kencang. Nah, artinya nggak reod-reod ya. Ya, mari kita cek bagaimana ketika dipakai saat untuk memotong sesuatu. Baik lur, di sini di depan saya sudah ada asbes yang mau saya potong jadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Asbes sudah terpotong dan untuk percobaan selanjutnya kita akan memotong besi. Kalau besi biasanya agak gimana gitu, banyak percikan ke atas. Nah itu tadi ya sedikit melakukan tes untuk memotong asbes dan juga besi dan hasilnya menurut saya itu gimana ya, kalau masalah embun di dalam sini ini lama-lama ada ya, atau memang nggak tahu bagaimana tapi ini ada, masih ada ya, tapi tidak mengurangi kabur pandangan ya pada objek yang akan dipotong. Tapi ini sangat membantu karena asap itu tidak langsung
masuk ya ke mata atau ke hidung, istilahnya kalau bahasa Sinanya itu kelilipan, itu jadi nggak ada kelilipan-kelilipan gitu ya. Apalagi saat potong besi itu tadi, saya berani dekat matanya kayak gitu, itu memang sengaja ya untuk membuktikan. Nah, dan sebelumnya gitu hanya pakai kacamata itu agak gimana, takutnya ada percikan yang masuk lewat sela-sela gitu kalau pakai kacamata biasa. Dan kalau pakai ini bebas, ini bisa untuk ngelas ya, kalau dalam gambar-gambarnya atau iklan-iklannya, videonya ya, bisa untuk ngelas atau nyemprot-nyemprot tanaman yang pakai apa namanya ya, semprotan gitulah kayak gitu. Ini menggunakan ini aman. Dan ada juga yang ukuran kecil untuk anak-anak, ini belinya 70.000 sampai rumah. Apabila ingin memiliki yang sama produknya semacam ini, linknya ada di deskripsi ya. Mungkin itu saja ya untuk review dan tes facial ini atau masker untuk kerja lah. Mudahnya kalau saya ini untuk kerja ya, untuk potong-potong atau untuk nyemprot yang kira-kiranya banyak mengandung debu. Mungkin itu saja ya, lebih dan kurangnya silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam.